Hari ni kita nak buat birthday bash untuk Kak Bams. Bersih balas dendam. Yes. Ada ikan patin, ikan keling. Kita akan makan makanan ikan versus ayam versus sayur. So ini angkat dulu. Oh, okay. Tak jadi. Welcome back to Check It Out Channel. Tak boleh bising-bising sebab hari ini kita nak buat birthday bash untuk Kak Bams. Bersih balas dendam. Yes, sebab itu dia dah prank saya kan dengan Zarul. Saya dapat makan apa, salad je. So kali ini saya akan pastikan dia dapat makan yang tak sedap juga. Kita nak buat challenge makan ayam versus ikan versus sayur. Kita mengharapkan supaya dia dapat sayur. Sebab kali ni dia request nak makan seafood. So kita bawa ke dekat kedai seafood. Kalau kedai seafood semestinya akan makan ikan ni kan. Tapi kita orang mengharapkan dia dapat sayur. Biar yes. Padan kat muka dia. Tunggu sampai je lagi ni. So kita tunggu dia sampai. Yes. Jom. Kita sama. Okay. Lagu sedap tu. Kenapa kau buat aku macam ini? Kau nak jual aku ke mana? Buka dah weh, dah aku tujuh weh. Nadia cepat. Alah. Aku kan sayang adik kau. Aku teman dia berjalan. Alah. Kau sentiasa kesian sampai karaoke. Yelah, dia kan tetamu kita. Cerita dia, kau nak bawa aku makan ke mana? Korang ni. Tak, dia makan-makan simple. Aku tahu. Okay, let's yang go. Penting, aku nak order macam-macam. Jarak gana? Sini. Kenapa dia ni? Semangat sangat. Dia tahu guys, birthday dia. Pose. Okey, saya ada request. Apa? Masuk kolam. Janganlah, saya nak cantik. Seramlah. Ayuh. Situ aku nampak King Crab. Kau kenapa pusing-pusing? Tu aku nampak King Crab, Farhana. Kau nak belikan aku ni ke? Mana that one? Mana King Crab? Ya. Yeah. Farhana, kau nak belanja aku ni ke? Cukup. Mestilah aku datang nak bawa makan ni. Farhana, aku nak ni. Ya, yeah, tapi challenge sekali ni. Makan yang tak masak. Boleh. Okay, go. King Crab, betul? Betul. Wow. Oh, that's my cake. Oh my God, it's gorgeous. Happy birthday. Happy birthday. Alright guys, sekejap Abang pun dah sampai. Kita orang pilih dekat sini sebab Abang suka je. Kita orang tengok. Kita orang tengok air je. Dia nak crab. Oh, dia lagi, oh, lagi, oh, lagi. Abalone. 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 Apa tu? Saya nak ni lobster. Wow. Saya nak ni scallop. Wow, dia tak diet guys. Seafood tak apa. Saya nak ni seafood high cholesterol. Ah, seafood high cholesterol. Yes. Hari ini saya saya all out. Echa. Oh my god, sedapnya. Kau ingat tak hari tu beli apa macam mana?
Macam buat lupa. Birthday kita ni beza berapa hari je, Cha? Dia bukan sebulan, dua bulan, tiga bulan. Jadi hari ni, Cha, beberapa hari je. Kita akan makan makanan ikan versus ayam versus sayur. Yeah. Kalau macam ini pun, ajar aku pergi ke kedai awal. Yelah, sama lah macam itu konsep dia. Hari tu last minute plan Syarul je. Ini korang dah plan tu dah kita dah away. Aku tak sakit hati. Okeylah dekat sini. Yeah. So dekat roda ni, ada tiga. Sama ada kau akan dapat sayur, ayam, ataupun kau dapat ayam, ataupun kau dapat ikan. Tapi aku doa-doa kau tak dapat ayam lah, sebab kau kan bukan penggemar ayam. Yes. Okay. Sayur pun kau selalu makan, ikan yang paling dan paling nak. Jadi kita tengoklah dekat sini. Sama ada apa? Dapat ikan, sayur atau ayam. Ayam. Okay. Ayo, tahu apa. Okay. Ayam, 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 ayam. Tapi sedap lah. Saya nak ikan kan, Syarul dah cakap dengan Syarul. Saya nak ayam. Siapa nak ikan? Sekarang ke tempat seafood, aku nak ikan. Tak apa, ayam tu kita minta dia masak. Tak apa, saya nak ikan guys. Tolong jangan sayur. Sayur. So, saya dapat ikan. Kita kan April baby. April. Rules is still rules. Cannot break the rules. Saya rasa benda yang paling saya tak happy ialah benda Echa. Tak apalah, sekurang-kurangnya tak adalah aku seorang yang tak happy. Minisa hojaika, minisa hojaika, minisa hojaika. Dan kau boleh order daripada sini sahaja, bahagian chicken and duck. Tapi sini chicken and duck, boleh order duck ke? No, chicken kan sini chicken. Duck and duck. No, dua ni duck tak boleh. Hello. So, untuk aku pula. Okay. Ni bahagian vegetables. Ya Allah. Lotus root. Akar lotus. Kan? Ikan. Ada ikan patin, ikan keling. Body fish apa? Fish berapa tu? Oh, tapi adil lah sebab hari tu kan birthday Abdi tak dapat makan sedap. Tapi kau ayam sedap juga sebenarnya. Aku rasa aku yang makan tak sedap. Ya. Tapi ayam aku... Tapi tak apalah sebab birthday Echa kan. Oh, betul juga. Ini tempat seafood tapi dia kena order ayam. Sian lah dia. Ya, kesian kan. Okey, cepat order. Oh, kau nak makan seafood? Aku tengok ikan mahal. Kena makan ayam yang boleh goreng kat rumah. Mak Som dan juga adik Mak Som. Korang boleh order apa pun korang nak. Adik Echa lah. Adik Echa, korang boleh order apa pun korang nak. Tapi kita orang kena order ikut apa yang kita orang nak lah. Okay, mari kita. Mari. Alright guys, so sekarang kita dah order makanan-makanan kita orang. Dan aku geram yang tengok menu-menu Mak Som dengan adik dia. Betul. Kan? Kau main lagi korang. Berbeza saya. Tak masalah kan, Mak Som masih dapat keutamaan time benda-benda macam ni. Betul. So Cah, benda kau tahun ni dah berapa tahun Cah? Dua puluh tujuh. Nak nangis lagi ke? Tak, aku dah happy. Oh, dah 27 tahun. Tahu? Jadi sekarang lama dah jodoh aku. Aku nangis. Sekarang ni apa harapan kau untuk tahun ni punya wish? Aku punya harapan satu je. Supaya jodoh aku tak sesat lagi. Itu je harapan dia daripada dekat IG aku tengok. Tak, kan kita dah berjanji kita nak duduk di rumah orang tua sama-sama. Eh, siapa? Anak aku? Tak, kalau kau nak duduk aku rumah tua pun aku teman. Aku pengasas. aku nak duduk rumah kanak-kanak, tak nak duduk rumah tua. Tapi kan, cuba korang bayangkan lah. Korang SBU, korang bayangkan lah. Kita kan selalu tiga macam ni kan. Lepas tu tiba Mak Som pula. Tiba Echa kahwin. Aku pegang kamera waktu kat tengah. Kahwin je lah, kenapa? Yelah, lepas tu kalau dah ada perut semua macam mana buat jenis makanan? Tak ada lah kau kahwin hari ni, esok perut tu kebong. Yelah, maksud aku nanti time tu. Mak Som kan ada? Teruskan je lah dengan perut kebong tu. Teruskan je lah dengan perut kebong tu. Asal makan je, Mak Som. Macam tu. Hari ni challenge makan? Betul, boleh eh? Cuba tanya challenge makan pelik pelik, dia makan yang dia sihat lah. Terutamaan kesan baby aku. Tak, kenapa korang cerita pasal kau kahwin ni? Sebab umur kau kan dah 27. 27. Dah 27. Memang rasa umur. Saya 29 je.
Kau tunggu tahun depan. Kau tunggu tahun depan. Walaupun satu hari lagi nak masuk 30, kau tetap masuk 29. Aku minta satu je. Apa? Semoga kita kekal berempat macam ini sampai ke... Dek berempat, kau dah boleh sampai ke rumah tu. Yelah, walaupun akan datang nanti kita sama-sama masuk rumah orang tua, aku yang hantar. Alah bodoh lah. Tapi, kau dah ada, ni ke? Pasangan ke? Kau dah nak kahwin ke? Stay tuned. Jari tu apa jari-jari? Mak aku bagi. Oh. Okay, stay tuned. Dah belum? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tengah-tengah ada sikit bumbung tu. Angkat tu. Okey, sini. Okey, sini. Ni atas ni. Tak nampak macam potong. Ni kot, ni angkat dulu. Oh, angkat. Alah saya. Okay. Kenapa dia tanya? Macam tu. Kenapa macam tu? Wih, duit tak masuk plastik. Serius ah? Serius ah? Ini lah hadiah saya untuk awak. Suka tak? Serius? Turunlah, Syed. Wah. Ada lagi? Ada lagi lah. So, tahun ni siapa? Saya bagi kek ni pada Echa. Berikan tepukan untuk saya. Oh my god. Terima kasih. Wow, ada ni. Ada penonton. Ada penonton. Menaikkan impian saya. Saya tak nak hadiah lain. Sebab sebelum ni dia pernah cakap dengan saya, Zaru, kau kalau nak bagi aku hadiah, kau tak payah bagi aku hadiah atau kau bagi aku duit. Sebab aku lagi memerlukan duit daripada hadiah. Macam tu. Sebab tu saya bagi ni. Tapi masalahnya saya punya eksperimen tak menjadi. Kalau saya tahu tadi saya beli bag MK tadi. Saya nak. For you, sebelum hakak, sebab kek kepada lelaki akak sebab hakak. Orang yang sentiasa, muka sentiasa ada. Saya suap. Sedap ke? Adik masum guys, macam kau masum tak? Weh, lampau lah nak makan. Boleh bayar makan belum ni? Kenapa kau tak jauh-jauh? Ini aku punya. Boleh makan eh? Boleh lah. Sedap ikan Bismillahirrahmanirrahim. Eh! Kenapa? Kau makan ayam bukan makan cili. Asal mana boleh? Ini tak boleh. Ini sayur sayuran cili adalah sejenis apa? Ini tak boleh. So kau lah kena makan kepada muka kau. Kau makan. Tak. Engkau yang kata kasih aku. Saya cili kan sejenis buah-buahan. Kau sayuran. Lah backup dia. Buah cili. Mana ada sayur cili? Bisa apa makan cili dia? Cili buah-buahan ke sayur sayuran? Sayur. Sorry, Zarul. Kesal. Aku dah cuba dah, Zarul. Ini sayur kau punya. Makan kau, Zarul. Padahal kau. Ya Allah, kembang dekat aku. Apa dia? Jangan lupa yang ini. Baca juga. Sayur.
Halia. Yang ini sedap yeah, macam putih. Macam orang kata buang macam angin, makan macam makan ulam kambing kan? Banyak angin tu perut tu. Saya tu makan dulu. Makan ni. Tiba-tiba macam kenyang pula bila tengok sayur ni. Eh, kau tak buka puasa lagi makan sekarang? Tak, bismillahirrahmanirrahim. Ini tak surat tu, Cah. Eh, makan dulu. Nyam, nyam, nyam. Weh, Amri makan ikan mahal tau. Kenapa berapa? Tenggiri ke? Ikan berapa? Ikan berapa? Ikan berapa? Kenapa? Saya tengok orang pun saya dah rasa kenyang sekali. Kenyang? Itu kena suap tak nak saya. Tolong saya. Kenyang? Pada adik kakak. Sedangnya. Saya pun. Ya, yeah. Sedap. Sedap bukan? Orang nampak selalu malu kat orang. Orang makan sayur pun tak boleh. Orang makan sayur tu untuk kebaikan. Orang muda. Orang macam aku ni. Umur dah 27. Muka macam 17. Cuma nak habiskan ni. Dia punya sayur sedap. Guys. Tak. Sedap gila. Aku macam tak kisah je tak dapat ikan. Tengah lapar ni makan apa yang ada dulu. Aku pun nak makan juga apa yang ada. Tapi... Tengah tu. Tengah tu. Sangat betul. Guys. Saya akan cabar diri saya. Saya akan cabar diri saya. Orang kata bila kita setkan otak kita, yang benda ni sedap, benda ni akan jadi sedap. Betul tak, Jack? Sedap, 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 sedap. Sedap kan? Dia makan kenapa tu? Dia makan sayur kacang panjang dan terung. Amri. Kenapa? Sedap ni ikan Amri. Sedap kan? Kau boleh. Kau makan ayam je. Makan ayam. Tadi kan kau makan sayur Zarul. Kenapa kau tak boleh curi sikit kau punya? Ini ada kulit. Kau rasa kulit? Sedap ni lembut betul. Aku stres lah dengan orang sebelah ni. Kenapa? Sakit ke? Jangan. Itu kau nampak. Habis. Dengan kulit je. Saya takkan kulit je. Siapa bayar nampak dia kena bayar. Yes, jom. Bangun, cikgu nak balik. Bangun semua. Semua bangun. Yang ni dah habis ke? Dah. Kau buatlah korang. Sedap dulu makan. Sedap ni apa? Sedap ni. Nak juga masuk. Nek, sedap ni. Kenapa aku bawa kau? Kalau aku tak bawa kau, makanan mesti banyak lebih. Cik bayar dia ambil aku. Boleh share. Alasiannya, Amri. Itu favorit aku. Mantau cicak kari. Awak diam, eh? Cicak, kau sedap ayam, Cicak? Sedap. Tapi aku bayangkan ikan. Bila aku bayangkan ayam, terus tak nak makan. Zarul. 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 Benda kau yang paling makanan aku terhibur sekali. Guys, kalau hari ni buat challenge guys, saya lah aku menang. Alright guys, benda yang paling saya rasa saya tak kenyang langsung. Ya, kenapa? Tapi bagi saya aku rasa... rezeki birthday aku hari ni macam ibarat macam rezeki terpijak. Untuk Fana dan Night. So guys, kita tak nak cakap banyak sebab lagi kita nak sambung shooting lagi untuk kontes terus je dekat rumah. 2 hours later. Ambil. 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 Amb
boleh tahu yang Chicky Dot akan berada di Star Vendors. So, korang mendapatkan Chicky Mia dan juga Chicky Crunch. Yes, jadi sini raya guys, korang mendapatkan dekat Star Vendor yang akan berlangsung pada 22 hari bulan April sehingga 25 hari bulan April. Yang penting tanpa henti selama 75 jam. Yes, so kalau korang tak sempat pergi pagi penat, korang boleh pergi pas malam. Kalau malam lepas lepas makan korang dah kenyang, korang boleh pergi tengah malam tanpa pukul 3 pagi ada. Yang penting Chicky Dot pun ada di sana, okey? Korang boleh dapatkan Chicky Crunch dan juga Chicky Mia. Jumpa dekat sana. Extremely annoying shift later. Wei, ambil tu baju. Aku dipasing dia sangat nak pergi. Kau aja. Hei, apa muka kau? Kau nak kena aku makanan dah sekali. Aku cari lagi. Galak. Aku cari lagi. Galak. Happy birthday, Aja. Happy birthday. Your name. Your name. Your name. Aku gigit. Bodoh lah, Azrul. Dah lah, penat dah. The very next evening. Happy birthday to you. Happy birthday to Echa. Happy birthday to you. Kenapa bagi kat sini? Time bangun tidur. Tunduk sekali, terus flip, terus muka sergah tau. Satu, dua, tiga. Wow! Sambung kat rumah pula unboxi hadiah daripada Masum dengan Amri. Tadaa! Guys, Echa kalau tahu kek tu dalam tu ada duit, Echa tak potong. Echa unbox hari ni. Wow. So, thank you so much. Thank you so much for the Dior Farna. Thank you so much for the Chanel. Amri, this one is from Farhana. Wow, ada wish birthday card. Baca sikit, nangis-nangis tak? Oh my god, apa ni? Kena baca lah. Hijau. Tak payah lah baca, dia menorang. Panjang ni. Tu hijau. Selamat hari jadi Echa. Walaupun umur kau 31 tahun, kau kena ingat kau tetap nampak muda. Echa, semoga sukses dalam kerjaya. Aku tak tahu, aku malu nak cakap tapi aku terpaksa ngaku agak geli. Echa, I love you so much. Echa, kalau ada kahwin jangan lupa aku. Eso-eso. Kekai kosong. Cuba masuk, sing. Perfume.
Fana, kalau aku kahwin, aku simpan sampai kahwin dekat antara cantik di mana? Kan? Sponsor baik ni. Cucuk. Wah. Sebut sini. Okay, thank you so much Fana. Oh my god, Amri, kenapa ikat di tali tak bagi buka ke? Kau tadi dalam beg ada beg ni, dalam beg ada kotak. Dalam kotak. Wow, cantiknya. Tak nak lah buka, sayang lah. Ada kotak cantik macam ni. Gitu. Tada! Surprise yang saya tak nampak lagi! Saya pun tak nampak. Alah, semua tak nampak rupanya. Ada wish card juga! Oh my god! Ayah sama juga. Oh my god. Okay. Dearest Nur Aisyah binti Muhammad Daud. Oh, happy birthday to Daud. May Allah bless you with good health and happiness. Smile. Itu je? Tak sweet lah, tak ada SOSO. Ah, nak SOSO juga ke? Jangan sama aku tak tambah lagi. Eh, bag ke? Huh? Bag Chanel? Jangan. Saya akan buka dengan mati hati tau. Eh! Wow. Aku dah cakap makeup! Fana! Suka tak? Suka Fana! It's okay! Itu basic cousin! Oh my god! Blusher. Blusher, ada mascara, ada lip color. Oh, Echa tak pernah ada beli barang makeup semahal ini tau. Tak, selalunya kat Watson je. Gudul lagi jimat. So guys, jangan lupa follow Instagram kita semua di bawah. Kalau ada idea menarik, komen di bawah. Betul tu, pada korang yang masih lagi belum subscribe Cikina channel, korang boleh subscribe dengan cara tekan button merah dekat tepi ni. Dan jangan lupa untuk klik alarm button untuk mendapat notification video-video baru kami. So, apa lagi guys, tekan button merah sekarang dalam masa 5 saat. 5, 4, 3, 2, 1. Bye-bye.